Kapolres Metro Jakarta Barat dan Dim Jakarta Barat dan Ramil, Ketua MUI Taman Sari, tokoh agama, tokoh masyarakat, bersilaturahmi dengan korban kebakaran yang terjadi di Krukut Leo Taman Sari, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat AKBP Hengki Haryadi dan segenap anggota Polres Metro Jakarta Barat ikut merasakan apa yang dialami para korban kebakaran. Dan Kapolres bersama tiga pilar akan bahu-membahu meringankan beban warga terkait apa yang akan dibutuhkannya. Dan juga rencananya Kapolres bersama tiga pilar akan membuat bedah masjid di wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.